Untuk penyortiran bunga, kalian bisa lakukan dari dini seperti ini ya, atau posisinya ketika mekar ya, boleh. Jadi ketika mekar seperti ini, atau masih pentil juga boleh, yang penting nutrisi tercukupi. Contoh ya, ini penyortiran, kalau yang saya biasa lakukan adalah seperti ini. Ini ada, ada tiga calon bakal bunga, saya biasanya lihat dulu mana yang paling bagus. Kalau kalian hanya pilih satu, maka buang kanan dan juga kirinya. Pilih yang satu agar nanti nutrisi lebih bagus alirannya lurus. Lah, kalau saya biasanya karena ingin hasil buahnya dua dan hasilnya bagus, saya buang yang di tengah seperti ini. Nah, jadi kita buang yang di tengah. Nanti kalau ini jadi buah besar, nanti tidak akan katuk ya bentuk buah bentuk buahnya juga akan bagus. Seperti ini teman-teman. Kalau isi tiga dan satu tangkai Paling bagus satu atau mungkin uh, tiga ya, ini saya isi satu tangkai kurang lebih ada satu, dua, tiga, empat, lima, ini lima, nanti kalau sudah besar, sudah uh, rontok penangsarinya, lakukan penyorotan lagi juga boleh ya, biasanya yang tiga saya sisakan dua, buang yang satu, nah contoh ini pun sama ya, ini yang jelek nih di tengah, yang jelek saya buang, itu pun yang ini tiga ya nah ini saya buang yang di tengah seperti teman-teman nggak masalah ya nanti kalau sudah benang serinya rontok baru kita lakukan pembungkusan ya ini yang kemarin pun sama ini nggak masalah kalau kita rontok ini tengah malah hasil bunganya nanti akan lebih besar calon bunganya apalagi kalau kita sisakan hanya dua atau mungkin e, tiga ya atau mungkin bahkan satu itu hasil buahnya bisa lebih bagus besar dan juga rasa manisnya juga lebih bagus lagi kalau kalian ingin uh, memiliki kuantiti yang banyak dalam satu tangka ini maka perbanyak pupuk ya pupuknya harus dibanyakin agar nanti nutrisinya tercukup dan rasa buahnya juga bisa manis ukuran juga bisa besar dan Sambu ini dia teman-teman hasilnya, hasilnya setelah ya, saya lakukan penyortiran saya lihat ini hasilnya, hasilnya mulus saya... Di ya. ya, ini, ya, ini hasilnya Balik lagi. Kalau masih bisa, kan, ini, seperti ini, teman -teman, ini, ini masih hasil buah, kan, nah, ya, ini jenis mati terhindar bagus. dari lalat buah setelah kutu, penyortiran, atau ini, 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 hasil ini, 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 pengin hasilnya bisa manisnya ini, Perik uh, lagi agar untuk tanaman jambu air, yuk kita rawat dengan, dengan cara maksimal ya. Untuk rasa sendiri, lagi kalau ingin untuk manis, manis jadi memukukan. harus dari dini ya teman-teman agar bisa KKL, mendapatkan KKL, hasil yang maksimal. Sekian dari KKL saya, KKL putih, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ya, subscribe, subscribe akan nanti Selamat untuk membuat konten akan manis. Video bermanfaat lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.